Gue Adu. Gue adalah seorang pemuda muslim yang pindah dari desa ke kota. Inilah kisah gue. Orang-orang mikir pindah dari desa ke kota itu buat kerja, tapi gue jadi marbot di sebuah masjid. Terus gue harus bilang wow gitu. Hai, apa kabar nih? Baik bang, kita ngobrol dalam aja ya. Oke bang. Ini Rudy, dia teman kecil gue. Karena dialah gue bisa pindah ke Jakarta. Alhamdulillah sehat bang, tapi emang kayaknya ada meriang bang. Di sini nih, siap kerja kan nih? Siap bang. Rudy mempromosikan gue buat jadi marbot di tempat gue berpijak sekarang. Pokoknya hari ini lu istirahat aja dulu. Oke bang. Cari kerjanya besok. Siap bang. Kalau enggak, sebelum lu dapat kerja, lu jadi marbot dulu aja di sini. Oke bang. Ini kamar lu, lu istirahat dulu ya. Ini kamar siapa bang? Ada, udah pakai aja. Oke bang. Gue duluan ya. Ya bang, hati-hati bang. Awas jatuh dari tangga bang, gak supaya sih gitu. Bagi gue, jadi marbot itu keren, asal dikerjakan dengan niat. Ya, kenapa gue jadi marbot? Simpel aja sih alasannya. Kapan lagi bisa ke Jakarta? Kali-kali aja gue dapat rejeki di sini. Semoga aja besok menyenangkan. Amin. Dan disinilah petualangan gue dimulai. Mama, someday you'll be so proud of me. Gue itu adalah orang yang senang berdoa. Ya, karena bagi gue, berdoa atas keadaan gue yang sekarang, dan gue berdoa buat kesehatan emak gue. Dan semakin lama, keadaan gue semakin terdesak. Gue bingung, gue mesti apa sekarang? Doa terus-menerus pun gak bisa ngilangin kegelisahan gue. Bagus Riyadi.
gila men, duitnya banyak banget. Mungkin dompet ini jawaban atas doa-doa gue kemarin. Sejak gue nemu ini dompet, gue selalu mikir buat makai ini dompet. Mungkin gue tanya sama Pak Mubalek aja kali ya. Gue harus apain dompet ini? Lo ngapain di sini? Lah, lu kenapa di kamar Mubalek? Kalem bro, gue tau lu baru nemu dompet kan? Bagi-bagilah rezeki. Ngomong, enggak, gue gak mau ngasih. Jadi, lu kan gak mau ngasih? Enggak, pak lu, ngasih gak? Ya, kalau gini caranya, mending dompet ini gue simpen aja. Sampai nanti gue ketemu sama pemiliknya lagi. Bagi dong. Enggak, gue gak mau kasih. Enggak. Berani lo kan gue. Kenapa lu? Pindah kemari, kenapa gua harus nemu orang kayak gini sih? Fix, giting ini mah. Oke, hari ini kira-kira ada apa lagi ya? Saya sudah menyimpannya selama setahun. Bapak nggak pernah kesini lagi. Terakhir bapak kesini dompet bapak jatuh. Saya mencari bapak ke depan, tapi bapak nggak ada di depan. Ya ampun, inikah yang disebut dengan rezeki? Besok kamu kerja sama saya. Apa? Ternyata cuma mimpi. Ya, kalaupun itu bukan mimpi, gue juga bakal begitu kalau nemu dompet.